sebarat kilo ya. Restocking ini berjumlah 25 ribu ekor, yaitu ikan patin, 25 ribu ekor ikan nila, dan 300 ribu ekor itu adalah ikan nilam dan benih ikan tales. Alhamdulillah, Kasakur Binikmat ini perlu kami sampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di Tasikmalaya hari kemarin kita posisi zero ya, 0 pasien di Kota Tasikmalaya, alhamdulillah. Jadi kegiatan ini kegiatan rutin pemerintah kota melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Ternakan, dan Perikanan. Alhamdulillah kerjasama dengan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita penebaran benih ikan 350 ribu. Saya berpesan kepada masyarakat ini, jaga lingkungan kita, lalu ikan ini biarkan dulu menjadi besar, ini penting. Ini saya berharap jangan sampai ikan masih kecil, sudah dijaring dan sebagainya, bukan apa-apa. Ini semua juga untuk masyarakat semua. Lalu keseimbangan ya, lingkungan ini juga penting. Dan harapan kami, Situ Gede yang menjadi ikon wisata untuk Kota Tasikmalaya ini yang memang segera akan kita tata dengan Provinsi Jawa Barat. Harapan kami, lingkungannya tetap asri, karena tidak hanya sebagai ikon wisata, tapi juga ini tempat penampungan air. Ya, sebagai tempat penampungan air untuk keperluan air di wilayah sekitar di sini. Jadi mudah-mudahan dengan penebaran benih ikan 10 ribu, tidak hanya di Situ Gede, termasuk juga Situ Ciberut. Ya, insya Allah ini secara ekonomi juga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting juga ini menjadi gambaran kita ingin masyarakat Tasik ini juga gemar makan ikan. Ya, karena ikan itu punya protein yang sangat tinggi. Harus diakui kita presentasinya sangat rendah dibandingkan negara-negara maju yang lainnya yang memang mereka kebanyakan mengkonsumsi ikannya cukup tinggi. Itu saja.